Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Tentunya harus tetap semangat belajar di rumah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ayo anak-anak siapkan buku tema dan juga alat tulisnya untuk merangkum materi ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar materi tema SPDP dan juga PPKN. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai belajarnya ya. Nah, coba anak-anak dilihat dari gambar ini ada berada di mana? Nah, ada buku-buku banyak sekali, ada yang membaca buku. Nah, ini ada di mana anak-anak? Iya, pintar, di perpustakaan. Nah, kita akan membahas tentang tata tertib di perpustakaan. Aturan-aturan yang harus dipatuhi saat kita berada di perpustakaan. Apa saja itu? Yang pertama, dilarang berisik. Dilarang berisik itu kalau di dalam perpustakaan, anak-anak nggak boleh rame, nggak boleh guyon, nggak boleh bercanda. Karena apa? Karena di perpustakaan itu tempatnya orang-orang sedang membaca buku. Kalau membaca buku perlu konsentrasi. Kalau anak-anak rame, maka akan mengganggu orang lain ya anak-anak ya. Jadi kalau di perpustakaan tidak boleh berisik atau nggak boleh rame, nggak boleh ngomong sendiri, apalagi guyon, lari-larian, tidak boleh ya. Yang kedua, tidak boleh membawa makanan. Nah, jadi kembali lagi, di perpustakaan itu tujuannya untuk membaca atau belajar. Jadi kalau di dalam perpustakaan tidak boleh membawa makanan atau minuman ya. Harus konsentrasi dengan belajarnya, membacanya, mencari jawaban-jawaban di buku-buku yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, selesai membaca buku harus dirapikan. Misalkan anak-anak sudah selesai membaca buku di perpustakaan, biasanya bukunya diletakkan di tempat yang sesudah membaca buku, letakkan buku di sini. Biasanya ada tulisan seperti itu, atau kalau tidak ada, selesai membaca buku ya harus dikembalikan di tempat semula. Anak-anak tadi ngambil bukunya di mana? Oh, di rak yang nomor 2, berarti harus dikembalikan di rak nomor 2 ya anak-anak, supaya tetap rapi perpustakaannya. Yang keempat, tidak boleh merusak buku. Jadi kalau di perpustakaan itu nggak boleh mencoret-coret buku, apalagi bukunya disobek, nggak boleh ya anak-anak. Yang kelima, menjaga kebersihan perpustakaan. Supaya apa? Kalau kita menjaga kebersihan perpustakaan, maka kita akan nyaman berada di perpustakaan itu ya. Coba kalau perpustakaannya kotor dan bau, maka kita tidak akan nyaman berada di perpustakaan ya anak-anak. Nah, itu tadi tata tertib di perpustakaan. Selanjutnya, coba perhatikan gambar ini. Kalau dilihat dari gambar ini, ada bapak-bapak yang jualan, ada siswa-siswi yang membeli jajan. Berada di mana anak-anak? Pinter, kantin sehat. Atau tempat membeli jajan di sekolah, itu namanya kantin. Apa saja tata tertibnya saat berada di kantin? Apakah anak-anak tahu? Nah, kita pelajari bersama ya tata tertibnya.
Yang pertama, membeli bergantian atau antri ya. Jadi kalau beli di kantin itu anak-anak harus bergantian, nggak boleh oyo-oyoan. Aku dulu, aku dulu, aku dulu, nggak boleh ya. Siapa yang datang duluan, yaitu membeli, dibayar, habis itu gantian sama temannya, nggak boleh oyo-oyoan. Selanjutnya, membayar jajan atau minuman yang dibeli. Misalkan anak-anak sudah mengambil jajan, ya kewajibannya anak-anak harus membayar sesuai dengan harganya ya. Nggak boleh habis ambil jajan terus tiba-tiba pergi. Nggak boleh ya, anak-anak harus dibayar dulu baru anak-anak pergi. Nah, yang ketiga, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kan kalau membeli jajan itu di kantin pasti nanti akan kita makan. Nah, supaya jajannya yang kita makan tidak terkena kuman dari tangan kita, maka kita harus mencuci tangan dulu ya, sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, makan dan minum dengan duduk dan membaca basmalah. Nah, sesudah membeli jajan, maka anak-anak harus makan dan meminumnya dengan posisi duduk. Nggak boleh sambil lari-larian, masih berjalan di kelas, kemudian anak-anak sambil makan jajan. Nggak boleh ya, harus duduk, misalkan duduk di taman sambil makan, jangan lupa mengucap basmalah terlebih dahulu. Yang kelima, membuang sampah bungkus jajan pada tempat sampah ya. Misalkan tadi kan habis anak-anak makan di taman, jajannya sudah habis, nggak boleh langsung dibuang di taman ya. Nanti tamannya jadi kotor. Buangnya di mana? Pinter, harus membuangnya di tempat sampah. Bisa ya anak-anak mematuhi tata tertib di kantin dan di perpustakaan? Harus bisa. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang disiplin, patuh terhadap aturan ya. Selanjutnya coba perhatikan gambar ini anak-anak. Apa yang mereka buat anak-anak? Sedang apa? Iya, ada yang membuat garis, memotong kertas. Ada yang menempel menjadi apa ini? Bunga, iya. Jadi mereka sedang membuat kerajinan ya anak-anak. Apakah anak pernah membuat kerajinan? Pernah Bu, dulu di semester 1 buat kerajinan sabun. Iya, betul. Nah, sekarang kita akan membahas kerajinan. Apa saja itu kerajinan? Kerajinan itu dibagi menjadi dua anak-anak. Ada kerajinan yang dari bahan alam dan juga ada kerajinan dari bahan buatan. Kita lihat dulu bahan alam. Ada apa saja bahan alam? Yaitu satu, kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Pernah lihat anak-anak? Nanti akan Bu Vivi tunjukkan gambarnya ya. Yang kedua, ada kerajinan yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, ada yang kerajinan yang terbuat dari kulit jagung. Biasanya kulit jagung yang sudah dikeringkan ya anak-anak. Yang keempat, dari batok kelapa. Yang kelima, dari rotan. Rotan itu adalah dari kulitnya pohon yang sudah dikeringkan, dibentuk menjadi rotan. Nah, anak-anak, jadi bahan alam ini maksudnya adalah kerajinan yang bahan-bahannya terbuat atau berasal dari alam, ya. Selanjutnya, kalau bahan buatan itu bahan kerajinannya yang dibuat oleh manusia, ya. Seperti contohnya kertas, plastik, botol plastik, sabun, dan juga kain flanel. Nah, itu macam-macam bahannya membuat kerajinan dari bahan alam dan juga bahan buatan. Nah, sekarang Bu Vivi akan memberi contoh kerajinan dari bahan alam. Nah, bagus ya anak-anak, kerajinan dari bahan alam bisa dibuat menjadi bentuk apa ini? Iya, bentuk tas. Dari apa itu? Ini dibuat dari rotan. Bagus ya. Selanjutnya, nah, ada gantungan kunci. Gantungan kunci bentuk kupu-kupu, bunga, bintang, lumba-lumba, hiu. Nah, macam-macam. Dari apa ini anak-anak? Iya, dari batok kelapa. Kreatif sekali ya anak-anak. Selanjutnya, nah, ini ada miniatur rumah yang dibuat dari kayu, kayu stik es krim itulah anak-anak ya, dibentuk bisa menjadi miniatur rumah seperti ini. Kerajinan yang sangat bagus ya.
Selanjutnya ada gambar apa ini? Iya, bunga. Anak-anak tahu ini dari mana bahannya? Betul, dari kulit jagung, anak-anak. Kulit jagung yang sudah dikeringkan bisa dibentuk menjadi kerajinan bunga seperti ini. Yang semulanya kulit jagung biasanya dibuang-buang, kalau diolah menjadi kerajinan bisa menjadi kerajinan yang cantik seperti ini ya. Nah, kalau ini dari apa anak-anak? Iya, dari tanah liat. Dari tanah liat dibentuk patung gajah ya. Dari tanah liat dicampur dengan air, kemudian dijemur beberapa hari, nanti akan menghasilkan patung seperti ini. Bagus kan? Nah, itu tadi kerajinan dari bahan alam. Selanjutnya Bu Vivi akan berikan contoh kerajinan dari bahan buatan. Nah, dari bahan buatan apa ini anak-anak? Iya, kertas koran anak-anak. Dari kertas koran bisa dibentuk menjadi figura. Nah, bagus ya, nanti di tengah ini dipasang foto. Selanjutnya, nah, dari plastik-plastik bekasnya pop es itu loh anak-anak. Anak-anak tahu pop es ya. Nah, bisa dibentuk menjadi tas, bisa buat belanja ibu-ibu ke pasar ya. Bagus sekali. Daripada dibuang-buang, bisa digunakan untuk plastik, untuk tas ya. Selanjutnya, ini ada dari apa anak-anak? Botol plastik. Nah, botol plastik dipotong, kemudian dicat, digambar menjadi lucu-lucu seperti ini, bisa anak-anak manfaatkan sebagai tempatnya alat tulis, bolpen, pensil ya. Bisa juga ini dijadikan pot bunga ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini seperti yang kelas 1 semester 1 kemarin anak-anak buat kerajinan dari sabun. Nah, yang terakhir ini adalah kerajinan dari kain flanel ya. Bisa dibentuk sebagai bantal dan guling, ada yang bentuk bunga, ada yang bentuk hewan-hewan seperti ini, ada gantungan kunci. Bagus sekali ya anak-anak. Nah, masih banyak lagi contoh-contohnya kerajinan dari bahan buatan ataupun bahan alam. Anak-anak bisa mencarinya di Google ya. Banyak sekali contohnya, lebih bagus-bagus kalau anak-anak ingin mencoba membuat kerajinan dari bahan buatan ataupun bahan alam. Nah, itu tadi materi yang Bu Vivi sampaikan. Bu Vivi harap anak-anak bisa memahami tata tertib di perpustakaan, tata tertib di kantin, dan juga mempraktikkannya ya. Misalkan anak-anak di perpustakaan, anak-anak berada di kantin, apa saja yang harus dilakukan itu anak-anak sudah paham. Nah, selanjutnya tadi ada kerajinan bahan alam dan juga bahan buatan. Nah, itu saja materi yang Bu Vivi berikan. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.